من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Kemudian yang kedua, mewaspadai kaum murjiah. Ini murjiah ini panjang pembahasannya ya. Panjang pembahasannya. Kita akan datang nanti di akidah Abu Hatim Abu Zur Ar-Razi, kita akan uraikan pokok-pokok pemahaman murjiah. Tapi murjiah itu sendiri dari kata al-irja yang bermakna takhir. Ya, dia akhirkan amalan dari penamaan iman. Murjiah itu berkumpul dalam makna amalan tidak masuk di dalam iman. Bertemunya di situ kelompok murjiah. Jadi amalan tidak masuk di penamaan iman. Baik. Dan ini ucapan kelompok murjiah. Ada beberapa ucapan pokoknya, insyaallah kita akan bahas nanti di doro yang akan datang terkait dengan akidah Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi.